jadi kepala daerah dan tidak kepala daerah? Tidak. Kalau bilang tidak berarti sudah close. Supposedly close. Oh, oke. Okay. Supposedly close. Oke. Okay. Kampanye untuk orang lain bisa jadi. Bisa jadi. Ya, karena ada media kan? Karena ada media. Ya, betul. Ada media. Oke. Okay. Dan ada cuan. Jadi pertanyaan pertama ya, Mas Deddy ya. Oke, oke. Gini, saya harus jelaskan dulu awal-awal ya. Iya, iya. Waduh, Deddy Corbuzier ini luar biasa ya. Hanya berapa jam viewersnya itu bisa lebih dari jutaan. Okay. Ya kan? Dan itu luar biasa untuk podcast yang siapa bilang tidak serius loh. Kadang-kadang serius banget. Kadang-kadang bahaya. Nah, waduh kalau itu untuk modal politik kan luar biasa itu. Betul, sangat betul. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang Deddy Corbuzier tertarik untuk terjun ke dunia politik one day? Langsung dijawab ya? Langsung dijawab. Oke. Kalau nanyanya sekarang, ya. Soalnya gini, kalau gue bilang, ya apa enggak, namanya manusia itu pasti bisa berubah. Ya. Tapi kalau nanyanya sekarang, enggak, Bos. Enggak, sekarang enggak ya? Kenapa? Oh, jawab ya. Kenapa atau tanya lagi? Kenapa dulu? Gue merasa ribet. Oke. Okay. Karena walaupun gue tidak bermain di politik, tapi seperti bro tahu bahwa beberapa bintang tamu gue ada bintang tamu politik. Okay. Misalnya kalau gue ngundang bro atau gue ngundang orang lain dari pemerintah dan sebagainya, menurut gue ide-ide dan pemahaman-pemahaman teman-teman ini sebenarnya ada bagusnya. Gitu. Oke. Okay. Tapi kadang-kadang memang terjadi bentrokan-bentrokan. Oke. Okay. Gitu. Nah, gue merasa orang public figure seperti gue, ketika gue turun ke dunia politik, orang mulai nggak dengerin, bro. Oke, tapi saya agak panjangin sedikit kalimatnya ini. Saya menangkap bahwa tidak totally 100% akan close untuk politik. Tadi kan saat ini. Mm-hmm. Artinya masih ada kemungkinan dong? Atau sama sekali menutup pintu? Jadi apa komisaris BUMN? Kalau gitu saya harus menjelaskan dulu terjun di politik itu kan. Terjun di politik itu bisa menjadi anggota partai politik, ya kan? Bisa jadi tidak jadi anggota partai politik, tapi jadi calon anggota DPD misalnya. Okay. Bisa juga jadi campaigner, berkampanye untuk kandidat, kan terjun juga itu berarti. Okay. Kan? Saya jawab satu-satu. Bisa juga wali kota, bisa juga gubernur, bahkan presiden. Oke, okay. Kalau presiden kayaknya enggak. Enggak. Kayaknya enggak. Oke, okay, gini aja. Masuk partai politik dan tidak masuk partai politik? Tidak. Tidak. Oke. Okay. Jadi kepala daerah dan tidak kepala daerah? Jadi kepala daerah atau tidak kepala daerah? Tidak. Tidak. Jangan bilang, kalau bilang tidak berarti sudah close. Supposedly close. Oh, oke. Okay. Supposedly close. Oke. Okay. Kampanye untuk orang lain? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, karena ada media kan? Karena ada media, ya, betul. Ada betul. Media. Oke. Okay. Dan ada cuan. Ada cuan. Lo bener gak sih? Boleh dong. Selama kampanye gue gak ngata-ngatain orang. Oh iya, boleh. Boleh dong. Karena di negara-negara demokratis, luar negeri, ya biasa. Biasa, betul. Ya, iya. Yang namanya, kadang-kadang kita mengendorse seseorang itu bukan berarti kita menjadi bagian dari orang itu, enggak. Enggak. Karena kita menggunakan medianya, boleh. Boleh. Nanti kolaborasi sama RH Channel ya. Berarti Anda main saya dong. Soalnya 2024 mendekat, Bung. Wah, tapi gue kadang-kadang gini, banyak juga, mungkin banyak yang nggak tahu juga, banyak juga misalnya ada orang-orang yang kemarin-kemarin gitu ya, misalnya lagi pilkada dan sebagainya, mau ada di podcast dan sebagainya, gue tolak loh, Bos. Kenapa? Nggak ada cuannya? Ada cuannya. Ada cuan, tapi nggak gede? Nggak. Cuma maksud gue gini. Ribet aja, antara cuan sama ribetnya lebih banyak ribet. Banyak ribetnya, Bro, sopon. Gitu loh. Jadi, gua kenal juga enggak gitu. Sudahlah gitu. Dan lagian juga nanti untuk penontonnya Deddy Corbuzier kan juga bingung nih siapa. Ini siapa? Kenapa bisa di sini gitu kan? Iya, jadi enggak. Tapi hebat Deddy Corbuzier. Orang enggak dikenal pun kalau masuk Deddy Corbuzier podcast, orang itu langsung terkenal, langsung viral. Ya, ada beberapa yang begitu terus tiba-tiba jadi viral. Iya, luar biasa.
Tanya kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi, berserah diri kepadamu. Allahu Rabbi, selamatkan keluargaku. Hidup dan matiku sekarang.